Sebuah museum yang didedikasikan untuk kuliner mie hadir di kota Yokohama, Jepang. Cup Noodles Museum. Museum ini berisi sejarah dan fakta-fakta seputar produksi mie instan. Uniknya, museum dirancang secara interaktif dengan berbagai display menarik. Pengunjung dibawa untuk mengenal lebih jauh sosok Momofuku Ando, pencipta mie instan pertama di dunia. Yang menyenangkan adalah fasilitas Chicken Ramen Factory dan My Cup Noodles Factory. Di spot Chicken Ramen Factory, pengunjung bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan sebuah mie instan. Mulai dari proses mengolah tepung gandum, hingga mengeringkannya dengan metode pengeringan minyak panas. Menariknya, peserta boleh membawa pulang mie instan yang dibuat sendiri. Tidak kalah menarik adalah spot My Cup Noodles Factory. Di sini, pengunjung dapat menciptakan varian rasa mie instan kesukaan. Petualangan menciptakan varian rasa original ini dimulai dengan merancang desain cup sesuai keinginan kita. Bebas mau digambar apa saja. Pengunjung pun bisa memilih sendiri topping-topping mie sesuka hati. Tidak sampai di situ saja, karena mie cup dikemas dalam kemasan berbentuk bantal udara yang unik dan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Bagaimana? Seru bukan? We'll be right back.